lumayan banget. Kenapa belum nikah-nikah? Ya belum aja, karena memang masih inilah, masih ragu sama Irma, karena kan Irma ya belum di hati banget gitu. Jadi nanti aja lah, kalau kita memang sudah sama-sama klop ya bisa lanjut gitu. Emang udah berapa lama sih? Kenapa sih? Kalau sama Irma, kalau sama Irma udah hampir 2 tahun ya, udah 1 tahun setengah lebih lah. Kalau ada yang lain nggak ada, cuma ya nyari-cari yang memang terbaik aja gitu. Bukannya Irma nggak baik, tapi cari yang terbaik, karena kan pernikahan itu satu kali untuk seumur hidup. Gua nggak mau nikah cerai nikah cerai gitu, tapi pengennya nikah satu kali untuk seumur hidup. Jadi pengen yang cari yang terbaik. Ya kalau sama Lesti ya gue mau, karena kan gue memang apa ya, gue suka sama cewek yang soleha, karena kan kalau yang soleha itu bisa menuntun kita juga nanti bareng-bareng ke akhirat gitu kan. Kalau Lesti kayaknya orangnya baik, lucu, pernah ketemu juga kan, dia baik, orangnya lucu, soleha, imut. Ya kalau dibilang mau gak sama Lesti, ya mau gitu. Cus langsung gue nikahin gitu, gak usah basa-basi lagi. Kan ada Rizky. Si itu Rizky. Kalau Bilar. Si Bilar. Kan mereka cuma pacaran, kayak gua sama Irma aja gini kan, masih pacaran. Cuma selama janur kuning belum lengkung, gua sikat gitu. Kalau Lesti sih gua langsung aja gua gercep, gerak cepet gua nikahin. Apa sih yang suka dengan Lesti? Lesti orangnya baik. Ya kan, terus dia lucu, suaranya bagus pastinya. Terus yang paling gue suka tuh dia soleha, kayaknya itu dia orangnya, orang yang soleha. Jadi gue suka orang yang berkerudung, yang ya pokoknya imut deh dia gitu. Jadi kalau memang disuruh pan, kalau seandainya disuruh nikah Irma sama Lesti, mau sama siapa? Sama Lesti. Pernah ketemu apa itu? Kapan? Waktu itu pernah ketemu di acara klinik ya. Ada foto-fotonya juga waktu dia sama masih sama Rizky Ridho itu gitu. Orangnya emang lucu sih, baik. Apalagi suaranya, ya kan? Suaranya itu yang ciri khas banget, sampai gua suka banget lagu dia yang Kejora, yang gua dengerin terus, pokoknya sebelum tidur gua dengerin lagu Lesti. Itu enak-enak banget lagunya. Makanya kalau disuruh milih Lesti apa Irma, gua Lesti. Bukannya gua enggak apa? Gimana ya, bukannya gua enggak suka sama Irma, tapi kayaknya Lesti terbaik. Kalau pernah disandingin sama Irma? Kalau disandingin sama Irma, kalau seandainya yang ngajak nikah nih dua-duanya kan, seandainya Lesti ngajak nikah, Irma ngajak nikah, gue pilih Lesti. Kalau Irma kenapa? Ya kalau Irma kan ya jauh umurnya dari gue gitu kan, takutnya ya takutnya gimana ya, ngejomplang gitu kan kalau masalah umur. Terus kan kalau Irma kan agak berani, jadi gua enggak gimana ya? Maksud gua kan pengen, jadi laki-laki pengennya kan yang bisa mengayomi istri gua gitu kan, dan bisa menutup diri gitu kan. Kalau Irma kan pakainya juga berani, jadi ya makanya gua di situ belum nikah-nikah sama Irma, karena gua masih berpikir dia bisa enggak nih buat nanti ke depannya agak bisa ketutup lagi pakaiannya gitu. Dia cocok sama Rizky, sama bilang. Kalau gue bilang Lesti cocok enggak cocok ya, cocok kan sama gue. Iya, lebih cocok sama gue Lesti. Lesti kalau sama. Sudah pernah ngobrol sama Lesti? Belum sih, cuma senyum-senyum aja. Kalau ketemu dia waktu itu pernah ketemu, senyum aja, enggak ngobrol sih belum. Nanti aja ngobrol kalau di pelaminan ya. Pernah mimpi sama dia? Mimpi sama dia pernah lah. Maksudnya kan gue ngidolain dia gitu kan, so, emang lagu-lagu dia itu the best, enak-enak. Kayaknya pernah mimpi sih, pernah. Pokoknya Lesti terbaik. Pas gue tahu pemberitaan itu, gue langsung panggil Irfan, gue sidang dia. Gue marah habis sama Irfan. Dan ya terus terang gue udah minta putus sama dia. Dia membanding-bandingkan gue dengan kata-kata yang menurut gue ya tidak pantas diucapkan oleh seorang pacar. Yang notabene memang Irfan tuh kan pacar gue. Gue udah pacaran sama dia 1 tahun setengah loh. Dan dia udah tahu banget siapa gue. Sama, gue pun udah tahu banget siapa Irfan. Ya udah, kalau memang udah tahu dan kita udah berjalan selama ini, berarti kan kita udah sama-sama saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, gue sih kaget juga ya ngeliat
di YouTube, tayangan itu gue baru taunya dari YouTube nih, dan itu juga karena banyak yang mention ke Instagram gue ngasih link YouTube tersebut. Dan pas gue tonton, ternyata kata-kata Irfan tuh banyak banget yang bikin gue tuh sakit hati. Dia tuh membanding-bandingkan gue yang notabene-nya itu pacarnya dia dengan perempuan lain yang bukan pacarnya dia gitu. Siapa sih perempuan yang mau dibanding-bandingin? Ya sebenarnya yang dibully Leslar bukan hanya Irfan, gue juga dibully. Nah makanya gue bingung kenapa gue bisa dibully. Gue kan di sini justru ya gue harusnya marah dong ke Irfan kenapa dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Tapi kenapa gue malah kena bullyan juga nih dari kubunya Leslar? Padahal kan gue nggak ada rasa salah di sini. Malah disangkain, oh nih jangan-jangan memang mereka punya rencana, pasangan tersebut punya rencana. Nah, rencana apa? Ini pun gue baru taunya dari wartawan yang memang ngasih tahu gue, ngasih link gue. Terus gue taunya dari orang-orang di sosmed yang pada mention ke gue. Makanya akhirnya gue jadi naik darah nih. Pesan gue buat Irfan, ini pesan gue ya, jangan sok-sokan jadi fuckboy kalau emang belum mampu.